أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Am lahum nasibum minal mulki fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan, kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Maka di antara mereka, orang-orang yang dengki itu, ada orang-orang yang beriman kepadanya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Dan cukuplah bagi mereka jahanam yang menyala-nyala apinya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sungguhnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Innallaha
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.